Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan video kami ya, dengan cerita kami hari ini. Semoga kita semua bernama Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan juga dimudahkan dalam segala urusan ya. Kali ini aku mau share kegiatan aku. Ini aku habis datang dari tempat adikku ya, teman-teman. Dia kasih kami udang lobster karena dia enggak bisa masak. Dia kasihkan aku. Ini aku datang di tempat ini mau menuju pulang ya, teman-teman, mau menuju ke rumah. Naik jembatan yang tinggi ini, teman-teman. Jembatan ini pas ada di depan kampung aku ya. Jadi kalau turun langsung masuk ke kampung aku, teman-teman. Ini namanya Sungai Kapuas, teman-teman. Karena dia menjadi penghubung antara Kalsel dan juga Kalteng ya. Ini aku nggak berani kalau naik jembatan ini, teman-teman. Jadi kalau mau ke pasar muter ke sana, teman-teman, ada jembatan yang lebih rendah. Kalau ini takut. Ini kampung aku, teman-teman. Ini sungainya keruh ya. 5, 8. Padahal masih banyak sebagian dari kami yang mengharapkan sungai ini untuk MCK, teman-teman. Ini udang lobsternya. Ini aku siangnya begitu ya. Nggak tahu kalau teman-teman siangnya bagaimana, itu aku cuma potong kepalanya. Biasanya kalau di ujung buntutnya itu kalau ditarik dia akan keluar hitam, tapi ini nggak bisa, nggak ada yang keluar, jadi udah biarin aja. Aku bersihin dulu. Jadi ini benar-benar masak ala kadarnya, teman-teman. Kata bapaknya Ipa ini dibikin asam manis aja. Ini soalnya kan udangnya juga udah layu, teman-teman, enggak segar lagi. Padahal kalau ini segar kita bikin sup enak ya. Ini sederhana sekali ya. Ini ya, rempahnya cuma bawang merah, bawang putih. Aku enggak kasih lombok besar. Enggak, karena takutnya si Ipa kepengen ya, teman-teman. Jadi biar aja enggak pedes. Cuman bawang merah, bawang putih, terus aku kasih mentega, enggak pakai minyak ya. Kita oseng-oseng. Lobster ini kalau di tempat aku mahal, sangat mahal ini. Lebih mahal dari ikan ya, dari ikan biasa, dari ayam juga. Jadi kalau aku aja hampir nggak pernah ini beli lobster karena harganya yang mahal. Kita masukin saus tiramnya, teman-teman. Saus tiramnya juga sisa sedikit. Karena ini benar-benar enggak direncanakan ya, teman-teman. Tuh, saus tiramnya juga ada habis. Terus kita masukin itu saus asam manisnya ya. Saus asam manisnya juga habis, teman-teman, sedikit. Jadi ini memang benar-benar menu ala kadarnya ya. Apa nak? Apa itu? Ipa narik benang mama kah? Sudah. Ini aku kasih lada juga ya, teman-teman, kasih lada sedikit. Dikasih kaldu bubuk, dikasih garam juga. Sangat-sangat sederhana ini, teman-teman. Sangat-sangat ala kadarnya ya. Memang benar-benar ala kadarnya ini. Tangannya masih belum matang ya, teman-teman. Jadi kita aduk, kita ini apa?
kasih air dulu ya. Kita kasih air. Kasih air sedikit biar ada kuah-kuahnya. Biar tangannya itu bisa terendam ya, bisa bisa matang. Udah kita kasih air. Itu tangannya yang tadi juga udah mulai matang. Ini kalau di sungai kami yang di depan yang besar itu nggak ada ya, nggak ada lobsternya. Ini adanya di muara sungai yang besar, yang besar yang ada yang di sana. Kalau tempat kami ini di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah sebelah kirinya di sana juga muara sungai, yang sebelah kanannya juga ada muara sungainya. Jadi ini tempat kami ini kira-kira panjangnya sekitar 28 km ya. Jadi tempat kami ini terbagi dua teman-teman, ada separohnya masuk ke Kalsel, masuk sebelahnya lagi masuk ke Kalteng. Udah matang teman-teman, kita sajikan dulu ya. Ini aku sengaja pakai kuah karena tadi bapaknya pengen yang berkuah. Udah dulu ya teman-teman, ini menu ala kadarnya udah jadi. Sekarang mau nunggu nasinya matang dulu ya. Dadah teman-teman, jumpa lagi di cerita kami yang lain. Untuk kalian yang sudah subscribe, like, komennya, makasih banyak ya. Dadah, assalamualaikum. Si Ipa geli teman-teman, lihatnya. Lihat itu apa? Lihat udangnya yang ada itu, kaki-kaki tangannya deh. Dia geli teman-teman, dia takut. Dibilang nanti digigit.